Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik lolos jadi peserta pemilu 2024. Keputusan ini berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang dilakukan KPU. 17 partai politik yang lolos pemilu 2024 terdiri dari 9 partai politik parlemen dan 8 partai politik non-parlemen. Penetapan 17 partai politik ini jadi penanda awal pesta demokrasi 5 tahunan di negeri ini dimulai. Menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindo. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh. Kendati penetapan hasil verifikasi partai politik ini diwarnai protes dari parpol yang tidak lolos, namun KPU sudah melakukan seluruh tahapan ini sesuai dengan undang-undang. Partai politik yang tidak lolos masih bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemilu 2024 yang digelar dalam situasi ekonomi penuh ketidakpastian diharapkan bisa menjadi pemilu yang produktif, melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilu adalah komitmen bersama dari elemen bangsa untuk menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi. Peran serta semua pihak diperlukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV.